Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wahai Tuhan, ilaikal mustaka, kepada engkaulah kami mengadu hal. Wabikal musta'an, kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Wa alaikat tuklan, kepada engkaulah kami bertawakal. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan engkau yang maha hebat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini sedikit lagi bagaimana kita nak menyelesaikan haji tamattu'. Setelah kita datang daripada Madinah, kita berniat di Bir Ali ataupun Zil Hulaifah ataupun Abyar Ali ataupun Masjid Asy-Syajarah ataupun Masjid Miqat. Lima nama tapi benda sama. Berniat masuk daripada Madinah, masuk ke Mekah, niat untuk buat umrah. Jadi sampai di Mekah, kita tawaf tujuh keliling, kemudian kita sa'i tujuh kali antara Safa dan Marwah. Bertahallul, bertahallul bermakna confirm lah kita telah pun memilih untuk buat haji tamattu. Pada ketika itu pun dah boleh bayar, dah boleh bayar dam tamattu, dah boleh dibayar. Okey, kita pun berulang alik ke Masjid Nabawi beribadat. Solat fardu, solat jenazah, baca Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya, berulang alik. Menunggu hari tarwiyah. Hari tarwiyah bermakna hari ke-8 Zulhijjah. Tarwiyah ni maksudnya hari penyediaan air. Dahulu di pada Arafah tak ada air, di Mina tak ada air. Jadi satu hari sebelum wukuf di Arafat, mereka menyediakan air, masukkan air dalam kulit binatang, di dalam bekas-bekas, diletakkan di atas belakang unta untuk dibawa ke padang Arafah. Jadi hari tarwiyah bermakna hari penyediaan air. Yang kita faham pada hari ini ialah hari berlepas, hari bertolak daripada Mekah pergi ke padang Arafat. Hari tarwiyah ialah hari ke-8 Zulhijjah. Wukuf berapa hari bulan? 9 Zulhijjah, satu hari sebelum daripada wukuf. Dan kita pergi awal ke padang Arafat bertujuan supaya tidak ada yang tercicir, yang luput daripada waktu wukuf. Tapi kalau haji Nabi, kalau mengikut pergerakan Nabi, Nabi daripada Mekah, Nabi bergerak pergi ke Mina. Di Mina dia tidur di Mina. Lepas subuh barulah Rasulullah bertolak pergi padang Arafat. Apa yang berlaku sekarang ialah kita terus pergi ke padang Arafat untuk memudahkan pergerakan. Cuma kebelakangan ini sahaja sudah ada beberapa syarikat yang melakukan tarwiyah ini, pergi tidur di Mina. Ada baiknya, contoh tahun lepas Andalusia buat tarwiyah, dia tidur di Mina. Jadi khemah dia di Arafat kosong. Jadi pada ketika itu kita duk berasak-berasak ni, tengok khemah sebelah kosong. Jadi kita pun tumpanglah khemah dia. Sebab apa? Dia besok pukul 8:30, pukul 9 baru datang daripada Mina. Jadi ada baiknya apabila berlaku pembahagian, sebahagian buat tarwiyah tidur di Mina, sebahagian terus ke padang Arafah, maka tidak berlaku kesesakan ketika tidur di khemah Arafah. Hari tarwiyah 8 Zulhijjah bermula di hotel ataupun orang tempatan bermula daripada rumah masing-masing. Berniat, niat apa? Mula-mula mandi sunat dulu. Mandi sunat ihram. Sahaja aku mandi sunat ihram, jangan pula dua rakaat dalam bilik air. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Dah mandi-mandi, siap berpakaian lengkap dengan pakaian ihramnya, naik bas. Kita pun berniat, ikut ustaz, nawaitul hajjah.
wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku buat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Buat haji ni lillah, kerana Allah semata-mata, bukan kerana malu. Orang kat taman semua dah pergi haji, tinggal aku je tak pergi. Jadi pergi haji kerana malu. Orang lain dah pergi haji, dia tak pergi haji lagi. Itu niat tak betul. Ataupun ni kalau pergi haji ni, nanti orang dah panggil Pak Haji dah. Kalau naik motosikal tak payah pakai helmet lagi, cukup dengan serban je. Pun niat tak betul. Niat tak betul. Niat untuk orang panggil haji ataupun hajjah. Al-hajj wal umratu faridatan. Haji dan umrah itu adalah dua fardu. La yadurrukum bi ayyihima badatum. Tak jadi masalah yang mana-mana kamu nak buat dahulu. Kamu nak buat umrah dulu, kamu nak buat haji dahulu, ataupun kamu nak buat haji dulu, kamu diam buat umrah, mana-mana boleh. Tapi dia adalah dua fardu yang perlu kamu selesaikan. Kalau mampu pergi umrah dulu, pergilah umrah dulu. Sebab apa? Nama dengan tabung haji naik 2120. Lambat lagi. Jadi sementara nama belum naik lagi, pergilah umrah dulu. Tapi persiapan haji kena buat. Ni dah daftar haji? Dah. Tengok-tengok buka akaun. Buka akaun bukan bermakna daftar haji. Daftar haji ni kena bawa 1300 ataupun dalam akaun dah ada 1300, pergi tempat dia, saya nak daftar haji. Dia pun tak. Oh, tuan, naik 2127. Kalau pergi sekarang lah, naik 2127. Campur dengan umur yang ada sekarang 50 tahun, 160 tahun. Ada lagi. Agak-agak lah. Kalau ikut goliknya dah padam lah. Kalau ada pun dah tak terlarak dah. Nak berjalan, nak pergi Arafah pun tak larak. Jadi sekarang apa yang ustaz nak ialah kita mesti letak untuk haji dan umrah prioriti, keutamaan nak pergi. Ada duit, utamakan untuk pergi haji dulu, untuk pergi umrah dulu. Ni tak dapat duit, besarkan rumah dulu. Dapat duit, beli sofa dulu, tukar Astro dulu, beli soundbox besar-besar, mahal, ribu-ribu, supaya kalau dengar cerita, kalau tengok cerita pun ular pun bunyi baru sedap. Dia punya skrin TV tu besar, jadi kalau tengok Ronaldo tendang bola, nampak penjuru betul-betul nampak. Itu haji yang ke-10, umrah yang ke-10. Nombor 1, beli TV besar dulu. Nombor 2, beli sofa besar dulu. Nombor 3, baiki rumah dulu. Yang ke-10. Tu tak pergi lagi, dah pencen dah. Dah pergi haji belum? Daripada Mekah bertolak ke Padang Arafat. Di sana jarak dia, ada jalan melalui highway, ada jalan yang melalui dekat. Walaupun jalan yang dekat ni, shortcut ini boleh 15 km, 16 km dekat, tapi driver bus lebih suka naik highway, jalan jauh, lagi cepat sampai. Kat situ kita dah tengok beberapa pengajaran dalam hidup kita. Bas yang kita naik ni, Masya Allah, kadang-kadang jenama dia Mercedes. Tempat duduk plastik lagi, tak buka lagi. Dia punya hebat sedapnya. Tapi apabila kita toleh ke kanan, lori kambing.
Semalam lori ni bawa kambing. Tapi hari ni tengok, ish, kambing ke tu? Tak, hari ni bawa orang. Bawa orang, jemaah daripada India, daripada Pakistan, daripada Afrika, naik lori kambing. Naik lori kambing, berasak-rasak duduk di dalam lori. Tengok sebelah, oh, GMC. GMC. Berapa orang muat GMC? Patutnya 15 orang je. Dia hari ni dia naik 30 orang GMC. Yang kat dalam tu 20, yang kat atas bumbung lagi 10, yang kat belakang kiri kanan pegang besi 2 orang, 2 orang, 4 orang pegang besi. Naik GMC. Yang berjalan kaki. Jadi di sini kita boleh nampak keadaan manusia berbagai-bagai. Kalau kita tunduk ke bawah, baru kita nampak kita ni berada dalam nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai lagi orang susah, orang payah. Walaupun kadang-kadang bah kita ekon tak berapa nak sejuk, tu pun dah marah dah. Dah marah dah. Orang lain tak ada ekon, lori kambing ada ekon. Tak ada penutup pula tu. Panas. 51 darjah, 52 darjah. Kita ada aircon juga, cuma tak sejuk je. Ha, itu beza. Kadang-kadang melalui ibadat haji ni banyak perkara yang kita perlu belajar ataupun yang kita mendapat pengajaran daripadanya. Maktab kita 110. Maktab-maktab ni satu maktab 2,500. Satu kawasan yang telah ditetapkan dengan khemah-khemah yang didirikan. Kemudian bilik air. Bilik ada air satu untuk lelaki, satu untuk wanita. Bilik air ada 24. 12 untuk lelaki, 12 untuk perempuan. 24. Jemaah 2,500. Purata 100. Satu bilik air. Kita boleh kongsi bilik air 100 orang. Beratur 10 orang, 15 orang untuk dapatkan untuk ni. Kalau kita tak cerdik, memang habis masa beratur bilik air je. Kita dah tahu bila waktu orang ramai bilik air, 1 jam sebelum waktu solat. Itu waktu orang ramai. Bila lagi waktu orang ramai, lepas waktu makan, berebut semua nak pergi bilik air. Itu waktu jam. Jadi kalau kita boleh pandai, kalau zuhur pukul 12, pukul 10 kita dah pergi dulu dah. Dah pergi mandi ke, dah pergi ambil air sembahyang dahulu, baca Quran, baca Al-Quran nak tunggu waktu zuhur. Orang lain duk berebut bilik air. Sebelum makan, dah tahu dah makan pukul sekian-sekian, sebelum makan kita dah pergi dulu bilik air dah. Pergi dulu dah bilik air, dah ambil sembahyang apa semua, lepas tu makan. Orang lepas makan, berebut bilik air. Kita dah siap-siap dah. Clear dah. Jadi kita kena cerdik, terutamanya di Mina. Di Mina lagi dahsyat. Dahlah bilik air sikit. Jemaah daripada luar pula, daripada Pakistan, daripada mana, menceroboh masuk. Sama-sama beratur dengan kita. Lagi ramai. Okey, katalah maktab kita 110, maktab 110. Peringatan. Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah padan Arafat. Sesiapa yang tak dapat wukuf di padan Arafat, walaupun satu lahzah, walaupun satu saat, bermakna dia tidak akan mendapat haji. Dia tak dapat haji. Bila ustaz waktu wukuf, daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah, orang bermula untuk wukuf sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh mesti berada di padan Arafah walaupun satu saat. Lalu dengan ambulans pun dah cukup dah. Jadi pesakit-pesakit yang dekat hospital sana, pukul 10 malam, pukul 11 malam, maka dibawalah pesakit-pesakit ni dengan ambulans. Lalu dekat padan Arafah, lepas tu terus berlepas pergi ke Mina, ke Muzdalifah dulu. Bermalam di Muzdalifah. Sampai kat sana dah pukul 12, dah separuh malam, dah terus boleh balik. Sepatutnya pergi ke Mina, dia balik semula ke hospital. Dapat haji.
dapat haji. Sebab dia sempat wukuf di Arafat. Tidak sah ibadat haji bagi sesiapa yang tidak wukuf di Arafat. Jadi pentingnya pada Arafat ini. Tidak ada suatu hari yang paling ramai Allah bebaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan Yauma Arafat. Kalau ikut dosa yang dia bawa sebesar gunung, sebesar muka bumi, sepatutnya masuk api neraka. Tetapi oleh kerana dia minta ampun dengan Allah di padang Arafat, ketika wukuf di padang Arafat, Allah makbulkan doa dia, maka Allah hapuskan segala dosa-dosa dia sehingga dia menjadi seperti kanak-kanak ataupun bayi yang baru dilahirkan oleh mak dia. Itu pentingnya haji, itu yang kita nak pergi sangat haji tu. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Dahlah dosa-dosa zaman gangster dulu banyak. Banyak. Banyak macam mana? Semayang penuh ni bila? Semayang penuh ni. Baru je. 4, 5, 6, 7 tahun, 10 tahun ke belakang ni je. Yang semayang penuh dulu, duk main cerlang-celuk. Ada jemaah kita cerita kepada ustaz, dia kata, dulu ustaz, pertandingan musabakah Al-Quran dekat masjid negara ke stadion negara ke, pergi daripada Johor naik motor Norton motor. Pergi tengok musabakah, dah cantik lah. Tengah jalan semayan. Semayan? Tak semayan. Belum cerita heret anak dara orang lagi ke sana kemari. Bergaduh kapok kecil. Main bola bukan main bola, main peteh keting. Ha? Belasah orang. Ha? Yang singgung lain, yang betih lain. Tak larat pengadil nak tiup isi. Siapa pengadil pun masa tu tak sempat nak pakai seluar panjang. Seluar pendek juga pengadil. Tapi itu zaman jahiliah dahulu. Sekarang pengerusi masjid. Sekarang jawatan kuasa masjid. Sekarang 4 bilal. Sekarang 4 imam. Sekarang dah ustaz dah. Dulu zaman jahiliah dulu, memang pemain pun seluar pendek, linesman pun seluar pendek, dengan pengadil-pengadil sekali seluar pendek. Seluar pendek warna hitam, kalau tak silap. Warna hitam maksud tu kan? Warna hitam. Warna hitam tu pengadil lah tu. Apa yang patut dibuat di padang Arafat? Apa yang patut kita buat di padang Arafat? Malam tu, walaupun ustaz tak galakkan sangat sampai keterlaluan, tapi cukuplah kita merebut peluang untuk beribadat semasa di padang Arafat. Yang pentingnya besok ketika sedang wukuf di Arafat. Jadi beribadat pada malam tersebut secara ringan-ringan, ada cukup waktu rehat, simpan tenaga ketika wukuf di Arafat. Malam ke-9, esoknya wukuf, malam ni kita baca Al-Quran. Perbanyakkan sembahyang sebagai tanda kesyukuran di atas nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah. Allah bagi kita sehat. Betapa nikmatnya kesihatan ini, kita semayang masa sehat, kita boleh rokok. Kalau sebut belajar rokok, 90 darjah kita boleh buat 90 darjah. Lepas tu iktidal, lepas tu sujud. Betapa nikmatnya sujud apabila kita tak boleh sujud. Apabila dah semayang, Allahu Akbar takbir, lepas tu rokok, lepas tu dah duduk atas kerusi. Tak boleh nak sujud. Ke bawah tak boleh nak sujud. Baru kita tahu betapa nikmatnya sujud ini. Baru kita tahu betapa nikmatnya nilaian kaki sehat. Dahulu sebut main bola, 90 minit berlari kejar bola. Berlari, tak berhenti-henti. Orang kata tak kena penat ke? Setakat 90 minit, 45, apa benda? Lebih pada itu pun boleh. Cuba ajak sekarang, kita buat satu persahabatan veteran Taman Pasir Putih main bola. 45 minit, kita nak tengok. 5 minit pertama, semangat ni, duk rasa macam muda lagi, kejar bola. Lepas masuk 15 minit je, bola lalu ke depan. Allah, kenapa bagi jauh tak kena pada tempat ni? Memang tak boleh kejar lagi dah. Bola kejar dia.
bukan dia kejar bola, bola kejar dia. Dah tak boleh main. Cuba ajak sekarang pergi main badminton, bagi single ni. Oh, kok kosong tu. Siapa nak main single? Oh, tak ada. Pergilah kamulah, kamulah, kamulah. Duk main begitu. Ha, kalau kita double boleh. Double. Tu pun kalau rubber set memang habis. Kalau nak main dua set pertama je boleh main. Masuk ketiga, jawabnya bola masuk atas net. Eh, masuk, ingat ke tak? Tak masuk. Ataupun orang bagi drop shot satu je, dia pun ambil je, ambil pun member bagi ke belakang. Ush, ingat ke out tadi? Rupanya memang tak boleh dah. Tak boleh. Tak payah nak tipulah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kesihatan, kamu gunalah kesihatan dengan sebaik-baiknya. Sebab tu irtanin khamsan qabla khamsin, rebut lima perkara sebelum datang lima perkara. Dulu jarang kuliah-kuliah ustaz sendiri pun tak ada, jarang. Tapi kebelakangan ini banyak tak ada. Sebab pasal dah dulu tak main luar negara, sekarang main luar negara. Patutlah hadis kata, rebutlah ketika kamu waktu fagharika qabla syughlika. Waktu kamu tak sibuk sebelum datang waktu kesibukan kamu. Waktu sehat kamu sebelum kamu sakit. Waktu kaya kamu sebelum kamu miskin. Waktu hidup kamu sebelum kamu mati. Perkara-perkara yang perlu direbut. Kat sinilah. Bangun qiyamul lail. Masa inilah nak buat solat tasbih. Dekat Malaysia nak buat solat tasbih bercinta. Solat tasbih 4 rakaat. Berapa kali? 300 kali tasbih. 300 kali tasbih. Kalau buat siang hari sunat sekali. Sekali salam. 4-4 rakaat. Tapi kalau buat malam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tapi cukup 300 tasbih. Orang tak pencing lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 300 kali. Orang yang dah pencing, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjang sedikit. Pasal dia pencing, ada banyak masa. Tapi masa pencing itulah sakit orang. Tak boleh nak rokok lama-lama. Tak boleh nak sujud lama-lama. Berpusing. Habis masa muda, masa sehat, tak nak ibadat kepada Allah. Buat solat tasbih. Lagi buat solat taubat. Usalli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayan sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas buat solat taubat, ingat kembali dosa-dosa yang lalu. Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, tangan-tangan yang menadah kepadamu ini merupakan tangan-tangan yang seringkali alfa terhadap perintahmu, ya Allah. Banyaknya solatmu yang telah kami tinggalkan, ya Allah. Kami sembahyang zuhur dekat dengan asar, ya Allah. Sembahyang asar berebut dengan azam maghrib. Sembahyang subuh mengalahkan gajah. Buat solat hajat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Solat hajat ni banyak cara dia. Nak panjang boleh, nak pendek pun boleh. Kita nak baca ayat kursi rakaat pertama 11 kali. Ayat kursi 9 kali keluar Allahu Ahad. Boleh. Tapi pertengahannya biasanya orang buat rekaat pertama 5 kali Qul huwallahu ahad. Ya, 5 kali Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu rekaat kedua 3 kali Qul huwallahu ahad. Ataupun 7 kali Qul ya ayyuhal kafirun, 5 kali Qul huwallahu ahad. Sebab itu ibadat sunat ni dia mengikut kemampuan kita. Rasulullah kalau dia buat ibadat sunat dia seorang, dia akan buat panjang. Panjang. Pada malam nisfu Syakban, Aisyah menceritakan Rasulullah sujud lama sangat.
sujud 50 ayat. Kita baca 50 ayat baru Allahu Akbar. Sujud lagi sepanjang 50 ayat lagi. Ha, sujud. Itu yang siapa bengkok kaki-kaki. Kita panjang sikit terawih. Tok Imam Tahfiz baca panjang sikit je. Dah mula dah batuk yang sebelah kanan bunyi. Batuk. Lepas tu yang belakang pula batuk, yang kanan pula batuk. Ha, baru Tok Hafiz baca belum sejuzuk pun. Kat Mekah ni sejuzuk. Kat Mekah. Pada malam ke-9 buat qiyamul lail. Qiyamul lail ni maknanya qiyam bangun, lail malam, bangun malam. Bangun malam ni tak semestinya sembahyang saja. Bangun baca Quran pun qiyamul lail. Bangun hafal doa pun qiyamul lail. Bangun tengah malam subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pun qiyamul lail. Kalau bangun tengah malam pukul 2:30 tengok Manchester United lawan Liverpool, qiyamul lail juga. Isteri ni bagus, isteri tengok, oh suami aku bangun pukul 2:30 malam ni, alhamdulillah dah berubah banyak dah. Ha, dah berubah. Bangun qiyam lah tu. Isteri pun sambung tidur, ingat duduk tengah qiyam mula. Tiba-tiba bunyi gol. Qiyam apa suami aku ni? Ha, rupanya tengok bola. Tapi bukannya kat Taman Pasir Putih ni. Kalau Taman Pasir Putih, kalau bangun pukul 2:30 memang confirm ha, qiyamul lail. Betul eh? Alhamdulillah. Tengok isteri kata memang betul. Memang betul. Alhamdulillah. Qiyamul lail. Kalau dapat berjemaah, alhamdulillah. Bangun tengah malam berzikir. Berzikir-berzikir ni ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah boleh membawa ketenangan kepada jiwa. Dengan lain perkataan, kalau kita ada masalah, berzikirlah. Baca Quran tu berzikir. Ambil tasbih, ha, berzikir. Subhanallah subhanallah alhamdulillah pun berzikir. Bangun qiyamul lail pun termasuk daripada qiyamul lail. Ingat kepada Allah melalui solat malam. Jadi mudah-mudahan dengan kita buat begitu, kita akan mendapat ketenangan jiwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda sekarang, ha, sakit kepala je, pening je, ha, pasal Michael Jackson. Degung-degang. Pasal lagu-lagu barat sehingga pening kepala kita. Jiran pun pening, anak nak tidur pun tak boleh. Malam tersebut dengar tazkirah. Tazkirah tajuk apa yang paling sesuai sekali? Iaitulah apa yang patut kita buat besok ketika wukuf di Arafat. Beginilah keadaan khemah di padang Arafat. Khemah kain putih. Kita dalam keadaan kain ihram. Pada ketika itu, kita kan baru berniat haji daripada Mekah, daripada hotel pergi ke padang Arafat, masih dalam ihram. Jadi kita sentiasa tidur dalam ihram, duduk ke sana kemari dalam keadaan ihram. Macam-macam gaya lah. Ada yang main baluk gitu, ada yang main bungkuh gitu, ada yang macam ni. Tiga orang, tiga jenis cara pakai kain ihram, cara bungkus. Apabila tiba je wukuf dan nak masuk zuhur, apa yang dibuat sekarang di padang Arafat lah. Mula-mula khutbah. Khutbah pertama. Khutbah. Habis khutbah pertama, maka azan zuhur. Apabila bila azan zuhur sahaja, pada ketika itu Tok Khatib bangun untuk khutbah yang kedua. Seiring dengan dengan khatib azan tadi. Itulah yang dia buat di padang Arafat. Lah, dah habis khutbah Arafat. Masa tu kita buat sembahyang zuhur dengan asar, jamuk tamam. Jamuk mana himpun kan? Zuhur dengan asar. Dihimpunkan jamuk takdim, jamuk dahulu, sembahyang asar dan waktu zuhur. Qomat
Mula-mula sembahyang Zuhur dulu 4 rakaat, qomat, sembahyang Asar 4 rakaat. Ini dipanggil jamak tamam, iaitulah jamak tidak dikosarkan. Tamam-tamam tu sempurna rekaatnya, maknanya cukup 4 rekaatnya, tidak dikosarkan. Lepas sahaja sembahyang Zuhur dengan sembahyang Asar, jamak tamam, pada ketika itu masing-masing, kalau yang package, dia buatlah tahlil doa selamat, dia buat khatam Al-Quran, dia buatlah solat hajat ke, beribadat secara berjemaah sehingga sampai waktu asar. Waktu asar, kita dah sembahyang asar kan? Dah sembahyang asar. Tapi masuk je waktu asar, dia bagi kebebasan. Masing-masing boleh beribadat masing-masing. Masa itulah Pak Haji pergi khemah Mak Haji. Mak Haji Bunga, dia panggil. Mak Haji Bunga pun keluar. Bawa tikar Haji Mat, pergilah duduk bawah pokok mana-mana. Berdua dengan suami dia. Kita tengok dia bermaaf-maafan. Sambil beribadat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nangis-nangis, bercucuran air mata. Pada ketika itu kita lalu pun dah tak hirau lagi dah. Nafsi, nafsi, diriku, diriku pada ketika itu. Tak kisah orang lain lagi. Barulah kita tengok manusia pada ketika itu ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah. Itu yang faham. Yang tak faham, duduk celah khemah-khemah sambil isap rokok Marlboro. Duk bercakap lagi, siap cakap lagi. Bak dunia. Celah-celah khemah. Kadang-kadang kita kesian. Inilah barangkali bakal-bakal Haji Marlboro. Bukan Haji Mabrur, Haji Marlboro. Habis orang duduk tengah ibadat, masa wukuf di Arafat, masa itulah dia habiskan masa untuk buat benda-benda yang haram, benda-benda yang Allah tak suka. Duduk isap okok, duduk bercakap tentang dunia dan sebagainya. Jadi sepatutnya begini Ustaz ajar, sebelum ini kita dah baca-baca Al-Quran, kita baca sampai juzuk ke-29. 29 hari wukuf di Arafat, kita baca satu juzuk terakhir, iaitu juzuk yang ke-30, dan kita khatam Al-Quran ketika sedang wukuf di Arafat. Lepas habis khatam Al-Quran, doa kepada Allah, minta kesembuhan daripada penyakit, minta anak diberi kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan, cucu diberi kejayaan di dalam hidup, kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya. Itulah yang kita minta di tempat dan saat paling makbul doanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia haji. Walaupun kita bayar 10,000, walaupun kita bayar pakej sekarang 30,000, namun apa yang Allah berikan kepada kita tidak ternilai dengan harga pakej yang kita ambil. Terlalu kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Ustaz kata terlalu kecil? Kalau kita pergi dengan muassasah, katakanlah 45 hingga 50, 50 hari. Berapa kali sembahyang jenazah? Satu hari 5 kali, minimum 5 kali. Hampir setiap waktu musim haji ada sembahyang jenazah. Habis sekali sembahyang, emas sebesar Bukit Uhud. 5 kali satu hari, 5 Bukit Uhud emas. Kali dengan 40, 5 kali 4, tak 20, tak 200. 200 Bukit Uhud emas. Baru bayar 10,000. 9980 muassasah dapat 100 Bukit Uhud emas. Apa nilainya? Belum cerita lagi yang dosa banyak-banyak tadi Allah hapuskan kosong, zero, seperti baru dilahirkan. Belum cerita lagi pergi sana doa, ya Allah ya Tuhanku, minta sekian-sekian, balik Allah kasih. Allah bagi. Dia minta kaya, Allah bagi kaya. Dia minta sembuh daripada penyakit, Allah sembuh penyakit dia. Berapa banyak Ustaz dengar daripada mulut masing-masing pergi umrah, pergi haji, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia rezeki yang begitu luas sekali, masya-Allah. Di antaranya kita khatam Al-Quran, memperbanyakkan berzikir. Yang Ustaz tunjuk gambar ni
iaitulah surau yang dibuat di dalam maktab yang muat 300 orang. Yang baki lagi tak muat beribadat sendiri bersama dengan pakej masing-masing, mutawif masing-masing di dalam khemah. Yang paling mustahak sekali itu minta ampun. Masa itulah kita nak minta ampun dengan Allah SWT daripada segala dosa, sama ada yang kita sedari ataupun kita tidak menyedarinya. Minta sungguh-sungguh. Kita sekarang minta juga tapi hati itu tidak hadir, tidak bersungguh, menyebabkan Allah SWT tak makbulkan doa kita. Rasulullah kata apa? Ud'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu yakin bahawa Allah SWT akan makbulkan permintaan kamu. Beginilah keadaan di dalam khemah. Ni kalau dapat kapek di bawahnya, alhamdulillah. Ustaz dah 9 kali mengerjakan ibadat haji ini, tahun ini kali ke-10 insya-Allah. Ustaz bertugas pada tahun ini sebagai guru agama. Selalunya kain yang dekat dinding ni juga duduk kat bawah. Kain kasar ni juga yang diletaknya kat bawah. Jadi kalau dapat kapek tu, alhamdulillah. Kapek ni dah 10 tahun dah pakai. Tiap-tiap kali musim haji, musim haji. Jadi perlu kita guna sejadah kita ke tika haji mak yang tabung haji bagi untuk kita gunakan untuk lapik. Ni kalau duduk macam ni ni, nampak tubuh apa semua ni, maknanya apa? Panaslah kat dalam tu. Panas. Masa mesyuarat minta 12 kipas. Dia hantar 6. Dia hantar 6. Bayar 12. Hantar 6. Lepas tu yang boleh pakai 3. Bisnes dengan Pak Arab. Penat tiap-tiap tahun pergi mesyuarat. Pergi mesyuarat ni, iyalah. Kamu jemaah berapa? Jemaah sekian-sekian. Berapa puluh kipas? Okey, 1,200 satu kipas. Bayar dulu. Bayar dulu. On the spot bayar. Baru besok hantar. Tengok hantar, tak sampai. Minta 12 sampai 6. Lepas tu kepala pelak ada 3 je. Ada ketiga. Jadi kipas ada 6. Kepala pelak ada 3. 3 je boleh pakai. Itu pengalaman. Jadi barulah kita terasa semasa di Arafat ini, kita belajar sedikit kesusahan, kepayahan. Kita kat sini kapek, kalau ikut comel lah pergi kapek tu, tapi dah tukar dah RM40,000 tukar kapek baru. Kat sana kapek dah bertukar warna dah, dengan debu, penuh debu. Sebelum maghrib kita diminta bersiap sedia dengan beg-beg. Dah ada gilirannya, dah cabut undi Andalusia nombor berapa, Raiha nombor berapa, TM Tour nombor berapa, Yaskin, Batuta. Ni semua 19 syarikat yang diluluskan oleh tabung haji, yang dilesenkan oleh tabung haji ikut peraturan. Jadi kalau kita ni sempat dengan maghrib, ustaz cadangkan ambil air sembahyang dahulu. Masuk je maghrib, terus jamak maghrib dengan isyak di Arafat. Maksudnya sembahyang maghrib 3 rakaat, qomat sembahyang isyak 4 rakaat. Lepas tu baru naik bas. Kalau sempatlah. Kalau tak sempat, kita pergi dahulu sampai di Muzdalifah baru kita sembahyang. Kalau dah masuk isyak, jamak takhirlah. Sembahyang isyak dulu 4 rakaat, qomat sembahyang maghrib 3 rakaat. Tapi senang kalau kita dah sembahyang di Arafat, senang sebab di Muzdalifah bilik air tak banyak. Lepas tu dia punya lecok lagi dan sebagainya. Baiklah kita sembahyang di Arafat. Itu nasihat ustaz. Bertolak ke Muzdalifah. Biasanya lepas isyak, jangan lupa bawa air dan sedikit makanan, bekalan di dalam perjalanan. Tapi tahun lepas 2016, 2015, daripada Arafat pergi ke Muzdalifah tak lebih daripada setengah jam. Tapi masa ustaz bertugas dengan Tiram Travel dahulu, tahun 2007, 2008, 2009, daripada Arafat ke Muzdalifah ke Mina mencecah 12 jam
12 jam, 10 jam, 8 jam, padahal jarak 7 kilometer je, tapi memakan masa begitu lama. Jam orang kat depan parking atas jalan raya, 5 buah bas atas jalan raya, orang belakang tak boleh nak bergerak, kita nak berjalan kaki pun tak boleh duduk atas jambatan. Masa itulah sembahyang menghormati waktu. Sembahyang subuh nak ambil air sembahyang tak ada air. Macam mana? Ustaz jadi tok imam kat depan sebuah bah sembahyang menghormati waktu. Sembahyang subuh dalam keadaan tak ada air sembahyang, ustaz jadi tok imam kat depan. Lepas tu sampai di Mina pukul 11, siap bersiap apa semua, qada sembahyang subuh. Allah. Di Muzdalifah buat apa ustaz? Di Muzdalifah kita kutip anak batu. Berapa banyak ustaz disunatkan 7 biji batu, tapi harus 70 biji. 70 biji ngam-ngam, reserve 5 biji. Sebab apa? Tengah malam di bawah kesamaran spotlight di Muzdalifah. Kadang-kadang yang kita kutip, besok bilang balik 5 ketul tahi unta. Jadi biar reserve sedikit. Batu tu besar ni je batunya, kecilnya. Batu yang dibawa oleh burun ababil, kecil. Tapi tak sedap nak melontar kecil sangat. Besar ibu jari ustaz ni pun kira okey lah. Kira accepted lah, diterima. Besar ni. Tapi kalau besar ibu kaki, orang kata tak sekolah, tak pergi kursus haji. Dia boleh cakap pula, ni karung yang tabung haji bagi ni tak kecil, tak muat. Tak muat. Habis besar ibu kaki sebiji-sebiji, 70 biji. Mana nak muat karung besar tu? Rupa-rupanya tabung haji bagi tu dah betul dah. Dia yang salah. Dia yang salah yang pergi besar sangat batu tersebut. Jadi jangan malu company lah. Jangan malu orang pasir gudang ni. Tiba-tiba pergi besar penumbuk. Nak buat apa tu batu besar penumbuk? Nak pergi melontar. Nak lontar syaitan ni. Syaitan. Jadi orang kata, ni orang pasir gudang tak sekolah ke? Tak pergi kursus haji ke? Jangan sampai macam tu. Apa yang boleh kita buat di Muzdalifah? Kita buat solat sunat. Kita berdoa kepada Allah. Kita berzikir sehingga tengah malam. Tengah malam tiap-tiap tahun tabung haji akan keluar. Tengah malam itu pukul berapa? Selalunya pukul 11.45. Pukul 11.45 dah kira separuh malam. Jadi apabila separuh malam tu, kita dah boleh berlepas daripada Muzdalifah. Pergi ke mana? Pergi ke Mina. Beginilah keadaan di Muzdalifah. Batu-batu kat bawah tu batu-batu. Jadi kita pun pakailah tika jimat ni. Duduk penting. Ada orang kita ni disombong. Sampai di Kelana Jaya kan dapat tika ni dengan beg satu yang ditajuk oleh TM Telekom Malaysia. Ada tika kat dalam. Ialah dia, mana nak bawa benda-benda tika macam ni. Dia pun apa yang diberi oleh tabung haji, dia bagi keluarga dia bawa balik kat Malaysia. Mana tak bawa pergi ke sana. Sampai ke sana baru dia tahu kepentingan perkara-perkara yang telah diberikan itu. Jadi nak ajak isteri sebelah pun boleh, tak ada masalah. Tapi masih dalam pantalangan ihram, tak boleh. Ke Mina, berangkat selepas tengah malam pukul 11.45 ataupun waktu yang akan diistiharkan setiap tahun. Mungkin pukul 12, mungkin 11.30, mungkin 11.45. Itulah waktu-waktu yang selalunya dianggap sebagai separuh malam, tengah malam. Solat jamak takhir maghrib dan isyak kalau kita belum semayang lagi. Tak sempat nak semayang maghrib dengan isyak di padang Arafah, jadi jamak takhir di mana? Di Muzdalifah. Sebenarnya berjalan kaki jauh lebih cepat berbanding dengan naik bas. Kalau dah dulu naik bas 12 jam, orang berjalan kaki dah sampai lama dah. Ustaz ada seorang jemaah, dia asma. Apabila duduk dalam bas ni dengan 5 bas beratur gitu dengan asap basnya apa semua, dia sesak nafas. Jadi dia minta nak turun. Macam mana kita sebagai mutawif?
Dia pula kali pertama. Kalau tak turun, dia lemah. Tak dapat tidak, kita benar juga. Dia guru besar. Okeylah. Cuba cari kemah kita sekian. Dia berjalan kaki, kita naik bas. Apabila kita sampai besok pukul 11, tengok dia dah ada dalam kemah. Dah siap melontar lagi. Dah apa-apa semua. Kita baru sampai dengan kain ihram lagi, dia dah tukar baju dah. Maknanya cepat berjalan kaki berbanding dengan naik bas. Tapi sekarang apabila dah ada komuter, dia punya LRT yang dia buat tu, dia boleh pindahkan jemaah 72,000 satu hari. Satu hari 72,000. Dan kita boleh bangga jugalah. Dia lantik KTM Malaysia, Kereta Api Tanah Melayu, untuk operate. Untuk nak ajar Pak Arak ni macam mana beratur. 2 tahun dia latih Pak Arak beratur, tidak berjaya. Tidak berjaya. Kenapa ustaz kata tidak berjaya? Dah cakap dah ni, ini sekarang maktab 35. Maktab 35. Maknanya maktab 35 dia hantar dekat Mahathir, tempat stesen maktab 35. Yang lain maktab 70 pun tak sabar-sabar. Datang naik-naik juga, merempuh-rempuh, naik-naik. Apabila naik, tiba-tiba dia hantar kat sini, tak hantar kat sana. Dia marah pula. Itulah Pak Arak. Beratur ni bagi dia satu azab yang amat besar. Tak boleh nak beratur. One line, tak main dia. Peringatan, jangan lupa solat subuh. Solat subuh pukul 4:30. Kita ingat ke subuh macam tempat kita pukul 6. Pukul 5:45. Kalau pukul 6 tu matahari dah tegak dah kat atas kepala. Jadi duduk sibuk-sibuk kita nak bergerak daripada Muzdalifah ke Mina, kadang-kadang terlupa semayang subuh. Semayang dulu. Bukannya lari kemah dekat Mina tu. Sepatutnya separuh malam bermulalah waktu untuk melontar. Kita nak melontar apa? Nak melontar Jamratul Aqabah. Tapi oleh kerana kita orang Asia Tenggara, dah dibuat undian waktu melontarnya bila? Lepas maghrib. Jadi kita sampai pergi ke khemah dulu, duduk di khemah dulu, beribadat di khemah dan sebagainya. Lepas maghrib, lepas sembahyang maghrib, dah jamak dengan isyak, maka keluarlah kat luar dengan bendera apa semua, maktab, nombor maktab, berjalanlah kita 3.5 kilometer. 3.5 kilometer pergi, 3.5 kilometer balik. Itu kalau duduk di Muaisim, duduk belakang terowong. Sebab terowong tu saja 1.5 kilometer. Terowong. Jadi nak sebelum nak sampai terowong, dah 500 lebih dah. Dah 2 kilometer. Daripada terowong nak pergi ke tempat melontar, 1 kilometer lebih. Itu yang jadi 3.5 kilometer. Jadi kalau kita nak pergi haji, kita memerlukan 7 kilometer stamina. Dengan lain perkataan, kalau nak pergi sekarang juga dah, nak pergi tahun ni, sekarang kita pergi jogging dekat pusat bandar ke, di taman-taman ke, ambil stamina. Kita tak boleh berhenti, baru je kita nak berhenti sikit, nak baiki selipar ke apa semua, hajah, roh, hajah, roh, tentera, garang, marah kepada kita untuk berhenti. Jadi, tak dapat tidak kita perlu mempunyai 7 kilometer stamina. Apabila pergi Jamratul Aqabah, susunan dia Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Hari raya kita hanya melontar Jamratul Aqabah. Ada jemaah dia tengok je tempat melontar, ustaz tak ada orang, ustaz tak ada orang. Nak melontar tengok ke atas, rupanya Jamratul Ula. Patut tak ada orang. Orang melontar Jamratul Aqabah, dia pergi melontar Jamratul Ula. Yang pertama tak ada orang, yang kedua tak ada orang, yang ujung tu Jamratul Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Melontar 7 biji. Setelah melontar 7 biji, maka kita dah boleh tahallul. Apabila dah tahallul, kita dah balik ke mana? Balik ke khemah, boleh tukar baju comel. Boleh tukar lah, pakai baju comel. Itu dipanggil tahallul awal. Dah terlepas daripada 13 pantang larang, 10 dah lepas, 3 belum lagi.
Tiga ni yang besar-besar. Mukaddimah, jimak, jimak, nikah. Yang ni tak boleh. Yang lain dah boleh dah. Nak pakai, nak spray minyak wangi, dah boleh. Nak kat kuku, dah boleh. Yang lain-lain semua dah boleh. Kecuali tiga, tak boleh. Tu mesti tahallul as-sani. Tahallul yang kedua, mesti tawaf, mesti sa'i di apa tu? Di Mekah. Maksudnya tawaf ifadah dan sa'i, barulah tahallul as-sani, barulah dapat haji, barulah selepas itu boleh buat semua sekali. Masa itulah baru tabung haji sediakan bilik berkat. Jadi kita akan sambung pada sesi akan datang. Ada satu lagi Ustaz akan buat tajuk Haji Qiran. Lepas tu apakah dam yang dikenakan kepada kita di dalam bab ibadat haji dan umrah. Itu saja malam ni. Kalau siapa nak belajar Haji Qiran, kena pergi di surau Al-Falah. Tajuk di sana Haji Qiran. Haji Qiran ini penting sebab siapa yang buat haji tamattu' ada masalah, dia boleh tukar kepada Haji Qiran. Macam mana nak tukar, kita akan tunjukkan. Cuma satu, Ustaz ada bagi ceramah tentang wasiat yang akan disampaikan oleh Amanah Raya daripada Kuala Lumpur. Ustaz jemput Amanah Raya Kuala Lumpur selama 2 jam. Kita buat pada hari Sabtu 20 hari bulan di Surau TMB. Surau TMB. Jadi Ustaz nak mengharapkan supaya kita dapat penjelasan yang lebih jelas lagi, perkembangan terkini berkaitan dengan wasiat. Bolehlah menghadirkan diri pada 20 hari bulan pukul 2 hingga pukul 4 petang di Surau TMB. Datang semain Zohor berjemaah, lagi bagus. Lepas semain Zohor terus kita mulakan. Okey, panjangkan kepada yang lain. Cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan